Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Dan di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana caranya kita melihat nilai kita yang ada di portal UINSU Medan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini kita udah ke menu utamanya yaitu Google. Kita klik aja Google. Kemudian kita ketik portal UINSU atau kita klik aja, karena di situ aku juga udah pernah ngeklik atau menuliskan portal UINSU, jadi aku tinggal klik aja gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke menu seperti ini. Kalian tinggal pilih portal akademik, kalian klik aja. Oke teman-teman, tinggal kita tunggu beberapa saat kemudian. Nah, kalian akan ditampilkan menu seperti ini, lalu kalian tinggal masukkan username dan password. Di sini username aku adalah NIM aku ya teman-teman, atau nomor induk mahasiswa. Kemudian passwordnya. Nah, password ini adalah password yang kalian buat sebelum kalian kalian buat sendiri lah teman-teman. Saya pun udah lupa gimana cara buat passwordnya kemarin ya. Oke, kalau udah kalian akan diarahkan ke menu seperti ini dan kalian sudah masuk ke portal akademiknya teman-teman. Oke, kalian zoom aja yang di bagian agak kanan itu ya teman-teman, yang warna kuning itu. Di situ ada tertulis kartu hasil studi ya, kalian klik aja kartu hasil studi. Nah, kemudian tampilan seperti ini, kalian zoom aja. Kemudian di situ ada semester berapa yang kalian mau, ada gasal, genap, gasal, genap, gasal. Di sini aku udah sampai semester 5 ya teman-teman. Di sini aku pengen tahu nilai aku di semester 5. Oke, aku klik aja, kemudian kita klik cari. Nah, teman-teman, itu dia. Aku zoom aja karena di sini nilainya juga belum pada keluar ya, teman-teman. Nah, itulah dia cara mengetahui nilai yang keluar pada portal akademik UINSU ya, teman-teman. Nah, kalian juga bisa cari yang lain atau ingin cari-cari yang lain juga bisa ya teman-teman. Mau cari nilai sebelumnya atau sesudahnya juga bisa, kalian cari-cari aja di situ portalnya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial yang bisa aku buat. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi kalian anak UIN Sumatera Utara Medan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel aku ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.